Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini yaitu untuk memberikan pembelajaran kolaborasi interprofesi bagi mahasiswa berupa deskripsi teori, pilar-pilar dalam kolaborasi interprofesi, serta pengalaman langsung berinteraksi dengan kelompok yang berbeda profesi dalam menggali solusi permasalahan kesehatan. Poltekkes Pangkal Pinang harus menyiapkan para mahasiswa agar dapat menjadi tenaga kesehatan yang profesional melalui kegiatan pendidikan interprofesi. Dalam upaya menghasilkan tenaga kesehatan yang mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Saya Siani, umur saya 42. Nah, terima kasihlah sudah maksud membantu kan untuk mengetahui bahwa hipertensi itu bahayanya gimana gitu, efeknya. Jalankan seperti ini kan bagus kan, jadi ya masyarakat itu kan ngerti. Tapi tetap aja bagus lah proteknya suka, ya harapannya supaya semakin. Perkenalkan, saya Wiyanda Sapitri Rahim dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang dari kelompok 17. Nah, jadi di kelompok 17 itu ada 4 prodi, yaitu prodi gizi, bidan, perawat, dan farmasi. Nah, di sini kami semua berkolaborasi untuk memberikan edukasi. Jadi hari ini kita mendapatkan kasus pasien yang ada di Desa Benteng. Nah, dengan Ibu Siani yang memiliki kasus hipertensi. Di sini kami diberikan kesempatan untuk memberikan edukasi kepada ibu tentang penyakit hipertensi. Dan ibu merasa senang mendapatkan edukasi dari kami, dan ibu juga mengatakan bahwa sudah lebih memahami terkait penyakit yang dialaminya dan mengetahui makanan apa saja yang baik dikonsumsi. Semoga kegiatan Interprofessional Collaboration IPC ini dapat
dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya karena ini sangat bagus sekali dan bermanfaat bagi masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Seto Sudirman sebagai fasilitator dari kelompok 15. Kasus yang ditangani yaitu mengenai osteoporosis. Jadi pesan dan kesan kegiatan ini sebenarnya suatu hal yang luar biasa, penerapan 4 pilar IPE dalam hal penanganan suatu kasus. Jadi dengan harapan dengan kolaborasi dari beberapa jurusan, diharapkan tingkat kesembuhan pasien akan lebih meningkat. Jadi selama ini hanya bekerja secara individu, diharapkan ke depan lulusan Poltekkes Pangkal Pinang bisa menerapkan IPE dalam semua penanganan kasus dalam kegiatan baik secara komunitas maupun di klinik. Saya senang dan saya bangga, ternyata kerja keras daripada ibu, bapak, dan mahasiswa khususnya untuk menciptakan interprofessional collaboration for Archipelago Overseas ini ternyata bisa dilakukan. Ini merupakan kegiatan yang pertama dilakukan yang melibatkan seluruh dosen lintas program, lintas program studi, serta mahasiswa lintas program studi. Demikian saya sampaikan, dengan ini acara kegiatan interprofesional collaboration di wilayah kepulauan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang tahun 2022 secara resmi saya tutup.